Efek sama dengan AX tambah B, F3-nya itu adalah 10, F2-nya itu adalah minus 10. Nah, bagaimana mencari nilai A dan F minus 4? Tentunya sebelum dapat F minus 4, harus kita cari FX-nya dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita tulis begini, teman-teman. Ini FX ini, atau saya tulis dulu di mana ya, di sini saja mungkin bagus ya. Nah, di sini F3 ini sama dengan 10. Yang kita mulai dari sininya saja dulu. Nah, ini kalau kita katakan F3 sama dengan 10, ini sebenarnya ini nilai X-nya ya, teman-teman. Jadi kita ganti saja di sini ya. Jadi A dikali dalam kurung 3 ditambah B itu sama dengan 10. Jadi ini 3A ditambah B ini sama dengan 10. Anggaplah ini persamaan satu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk di sini F2 ini sama dengan 10 seperti biasa min 10 ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini F2 seperti biasa ini adalah X-nya. Jadi kita ganti saja lagi di sini ya. Jadi A dikali 2 ini ya ditambah B ini sama dengan min 10. Jadi ini 2A ditambah B ini sama dengan min 10. Jadi di sini saya anggap ini adalah persamaan 2. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bagikan. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita dempetkan saja. Jadi di sini 3A ditambah B ini sama dengan 10. Kemudian di sini 2A ditambah B ini sama dengan min 10. Ini 10 ya, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan di sini koefisien B itu sama 1, teman-teman. Di sini jadi bisa kita buat seperti ini. Ini kita apa? Kita kurangkan agar ini habis ya. Jadi 3A dikurang 2A itu adalah A. Kemudian 10 dikurang min 10 itu adalah 20. Jadi kita sudah memperoleh nilai A. Nah, bagaimana untuk mencari nilai B-nya? Terserah teman-teman. Mau disubstitusi di persamaan 1 dan 2 juga tidak masalah. Mungkin bagusnya saya substitusi di persamaan 1 saja ya, teman-teman. Jadi di sini 3 dikali A-nya ini berapa, teman-teman? Ini A-nya kan 20, berarti 20 ditambah B ini sama dengan 10. Jadi ini 3 kali 20 ini 60 ditambah B ini sama dengan 10. Jadi B-nya itu teman-teman 10 dikurang 60 ya. Positif 60 pindah jadi negatif 60. Jadi B-nya itu adalah minus 50. 10 dikurang 60 teman-teman ya. Nah, kita mulai di papan baru saja. Kita bisa mencari tahu dulu nilai FX-nya di sini teman-teman. Jadi FX-nya itu adalah, nah ini A-nya di sini 20 ya, ini 20, X ditambah B, B-nya itu adalah minus 50, jadi bisa kita tulis begitu. Oh ya teman-teman, ini kan nilai A-nya sudah kita peroleh, jadi ini sudah terjawab dan ini ya. Nah, sekarang F minus 4, F minus 4 itu bagaimana ya? Jadi kita substitusi saja masuk ke dalam, mana teman-teman, ke dalam sini ya. Jadi di sini 20 dikali minus 4 dikurang 50. Jadi di sini F minus 4, 20 kali minus 4 itu minus 80 dikurang 50. Jadi F minus 4 itu adalah, nah ini teman-teman, minus 130 ya. Oke, sekian dan terima kasih.